لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat bersama pada malam ini. Insyaallah pada malam ini kita nak sambung hadis yang ke-82 berkaitan dengan takdir. Jadi perbincangan kita masih lagi berkaitan dengan takdir, yaitu hadis yang ke-80. Saya baca sekali lagi hadis untuk sebagai peringatan kepada kita. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Terjemahannya di awal hadis ini. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, di mana Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan, yakni menceritakan kepada kami, dan Nabi ini adalah seorang yang benar serta dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk setitis air, yakni air mani, kemudian menjadi sekutu darah selama itu juga, kemudian sekutu daging selama itu juga. Nah, kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan ruh padanya dan diperintahkan dengan 4 perkara supaya ditulis oleh malaikat, itu berkenan rezekinya, ajalnya, dan juga amal perbuatannya, dan juga berkenaan dengan nasibnya sama ada celaka ataupun bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang kamu benar-benar akan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak antaranya dengan syurga hanyalah sehasta, lalu ketentuan Allah mendahuluinya. Maka ia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu ia memasukinya, yakni memasuki neraka. Dan kemudiannya ada seorang kamu yang benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antaranya dengan neraka hanyalah sehasta, lalu ketentuan Allah mendahuluinya. Maka dia beramal dengan amalan ahli surga, lalu ia memasuki surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini kita telah bincang dah sebelum ini sebagai sambungan pada malam ini kita nak bincang berkenaan dengan hikmat ciptaan secara berperingkat, yang mana pada minggu lepas saya, minggu sebelum ini saya telah sebut berkenaan dengan
Kenapa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang berperingkat, tidak seperti mana kejadian Nabi Adam dan sebagainya. Berkenaan dengan Nabi Adam misalnya, yang ternyata berbeza daripada kejadian anak cucu Nabi Adam. Kalau kita tengok Nabi Isa sudah berbeza. Mana selain daripada Nabi Adam dan Nabi Isa, maka kejadian manusia itu sama sahaja. Jadi melalui proses seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini. Apa hikmah di sebalik itu? Cuma sebelum itu hadirat, saya sebut juga pada minggu sebelum ini bahawa ini saya sebut sekilas secara ringkas berdasarkan apa yang tersebut dalam kitab-kitab yang menguraikan hadis yang ke-82 itu, iaitu berkenaan dengan hubungan ruh dengan jasad secara ringkas saja. Kalau di dalam rahim ibu, kehidupan asasnya pada jasad. Pada dalam rahim ibu kita, semasa kita belum dilahirkan ke muka dunia ini, atau yang kita sebut sebagai alam kandungan itu, alam rahim itu, maka jasad itu ataupun fizikal manusia itu, itulah asas. Ruh tidak ada, tidak ada akal, tidak ada kali itu tidak ada. Sebab itu tidak ada seorang manusia yang dia ingat semasa dia berada dalam alam rahim itu, tidak diberikan perasaan kepada dia, tidak ada. Yang ada ini semata-mata proses pembesaran dari segi fizikal saja. Nah, itu dalam rahim ini. Jadi ruh ini sangat lemah, yang boleh dikatakan tidak berperanan sekadar untuk hidup semata-mata. Yang kedua, apabila manusia dilahirkan ke muka dunia, maka hiduplah manusia di alam musyahadah ataupun disebut sebagai alam dunia. Maka hiduplah manusia dengan jasad. Ruh mengikut bersesuaian dengan keadaan jasad. Ini bila peringkat kedua, peringkat musyahadah, peringkat manusia lahir ke muka dunia, maka ruh dengan jasad itu jadi seimbang, sama kuat. Kadang-kadang ruh itu lebih kuat, jasad itu ada setengah. Sebab kita tengok setengah anak yang dilahirkan, jasad dia cacat lah, teman-teman. Tidak kuat hidup dia itu. Kadang-kadang itu proses kita tak berkembangan minda itu berlaku dengan baik, tetapi Allah takdirkan kadang-kadang berlaku dia lemah di segi fizikal. Sampai umur 70, umur 20, fizikal itu lemah. Ada juga berlaku begitu. Yang ketiga, selepas manusia hidup di muka dunia, maka manusia masuk satu alam lain, dia panggil alam barzah. Alam barzah itu termasuk alam lain yang manusia tidak tahu. Bila bermula alam barzah, bila manusia menghembuskan nafas terakhir, maka manusia terus berada dalam alam barzah. Walaupun dia masih terbujur kaku di atas katil, kita kata belum dikebumikan, tetapi sebenarnya dia sudah berada di alam barzah. Alam barzah, walaupun dia tidak dikebumikan, rempuk kita kata, tata pokok kayu misalnya, sebenarnya dia berada di alam barzah. Alam kubur yang kita tengok, kubur lubai kubur itu bukan alam barzah itu. Alam barzah itu alam yang perpisahan antara kita dengan alam akhirat. Ini tiada satu alam lain. Barzah-barzah ini seperti yang saya sebut sebelum ini, dia dengan erti dinding. Jadi bila seorang itu menghembus nafas terakhir, mati dia, maka dia pun berpindah daripada alam musyahadah pergi ke alam barzah. Jadi walau kita nampak barzah itu tubuh sahaja, dia berada di alam lain, ini panggil alam barzah. Jadi berada di alam barzah kita tidak tahu selama mana, tidak tahu. Karena manusia akan dibangkitkan ke alam akhirat bila semua manusia mati. Tak ada seorang pun, semua mati, semua berada di alam barzah. Dia akan berlaku satu tempoh tertentu yang Allah saja maha tahu. Maka selepas itu, maka manusia akan bangkit. Jadi ketika alam barzah, ruh kehidupan dalam tubuh lebih kuat. Jasad ini hanya mengikut ruh sahaja. Apabila di alam barzah, jasad dia tidak kuat. Yang lebih kuat di alam barzah adalah kehidupan secara ruh. Yang keempat, alam akhirat. Ini hubungan paling sempurna antara ruh dan jasad. Kedua-duanya sama kuat.
kedua-duanya sama. Alam akhirat ni Allah SWT tentukan kehidupan manusia. Jasad, jasad ni setiap jasad yang kita ada sekarang, Allah akan bangkit semula. Dia ada kekuatan dalam keadaan dia merasa sakit dan sebagainya. Dan begitu juga roh kuat juga. Dan di alam akhirat ini juga Allah kembalikan semula ingatan manusia. Ini empat peringkat. Kita tidak bincanglah sebelum di alam alam arwah itu, sebelum kita di kewujudan manusia di muka dunia, di alam musyahadah ini kita sudah ada. Semua manusia ini sudah ada di alam arwah itu, waktu kita tak termasuk sini. Kita tak bincang di sini. Baik. Jadi hikmah ciptakan manusia secara berperingkat, saya sebut dah keempat ni, saya nak baca saja. Kerana pada minggu sebelum ini kita tidak boleh, tak ada paparan. Yang pertamanya, walaupun Allah mampu mencipta secara segi mata, tetapi mencipta berperingkat adalah dengan maksud untuk memberikan beberapa pengajaran kepada manusia. Banyak pula manusia boleh ilmu dengan sebab Allah menciptakan manusia berperingkat. Tidak dalam bentuk segi mata. Kalau kita tengok dalam hadis ini, dia ada tiga peringkat. Nutfah, mudghah dan alaqah, tiga peringkat. Yang kedua, kalau mencipta secara sekaligus akan menimbulkan kesusahan pada ibu kerana tiada persediaan untuk melahirkan bayi. Allah boleh buat dalam masa 24 jam, 24 jam lekat anak kemudian terus melahirkan anak. Allah boleh buat. Ringkas daripada itu Allah boleh buat. Cuma sengaja Allah buat supaya ada satu sistem dalam proses kata perkembangan manusia dalam rahim ibu. Dan daripada situ saja manusia dapat ilmu begitu banyak. Itu hikmah itu secara ringkasnya. Yang ketiga, menyatakan kekuasaan Allah. Di mana ciptaan dari setitis air, yakni air mani itu, tiba-tiba boleh menjadi manusia yang sempurna sehingga tercatat nama dalam sejarah setengah manusia. Boleh naik tinggi dalam darjat, darjat dalam agama, kedudukan pada pandangan mata manusia. Seperti mana yang kita tengok sekarang, manusia di pelbagai peringkat, pelbagai tahap, dari segi kecerdikan dan sebagainya. Asalnya setitis air. Semasa manusia dalam tu setitis air, tak ada satu yang boleh jangka bagaimana keadaan manusia. Tidak ada seorang yang manusia boleh meramalkan apa yang akan berlaku daripada setitis air mani itu. Dia nak jadi Perdana Menteri ke, dia nak jadi agung ke, dia nak jadi tokoh dunia ke. Tidak ada sesiapa boleh meramalkan. Itu silap. Yang keempat, menyatakan nikmat Allah. Ini antara hikmah ciptaan manusia secara berperingkat. Yang keempat, bukan yang tiga itu, itu tersilap. Menyatakan nikmat Allah bila ia menukar kejadian bermula dari bentuk yang tidak bernilai dalam bentuk air mani yang bau busuk, hanya bau. Mana secara zahir kita nampak tidak ada nilai, tiba-tiba berubah menjadi kejadian yang sempurna, sebaik-baik kejadian, disertakan dengan akal dan jiwa supaya manusia dapat mengabdikan diri kepadanya dan bersyukur. Ini kita sebut di dalam konteks agama. Tujuan Allah SWT buat begitu dengan maksud dia buduni, supaya umat manusia ini mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi dalam hal ini hadirat, dalam kitab banyaklah disebut. Mana kalau kita tengok kejadian kita yang berasal daripada aiman, kemudian kalau kita undur ke belakang lagi kejadian kita yang sebenarnya daripada tanah asal, kejadian yang sungguh asal, lagilah kita nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memikirkan tentang hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kehendak sebenarnya kejadian manusia. Semua penciptaan makhluk ini ia sebenarnya adalah bermatlamat supaya manusia itu mikir. Mikir dia itu hebat. Khatu sebenarnya. Khatu kehendak yang sebenarnya. Tujuan apa supaya manusia fikir itu? Supaya manusia dengan hati nurani, dengan akal dan dengan jiwa dia, dia akan rasa ada satu zat, satu kuasa yang tidak ada tolak bagi. Orang panggil Allah itu zat yang maha kuasa. Tujuan itu sebenarnya. Yang kelima, tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia betapa sempurnanya kekuasaan Allah. Untuk menghimpunkan semua manusia kerana mampu untuk menjadikan daripada langsung tiada dan dari sisi saya tiba-tiba jadi manusia yang sempurna, kemudian manusia mati
salah satu kita kata objektif dia kan. Nah, ayatnya hari bangkit. Jadi perubahan manusia daripada satu tahap ke satu tahap, perubahan itu sebenarnya adalah nak mengajar manusia, nak menghantar satu isyarat kepada dalam minda manusia bahawa manusia ini dia berlaku perubahan daripada tahapnya ke tahap ini, dan dia tidak berakhir dengan mati. Tidak, dia tidak berakhir dengan mati. Dia ada satu tahap yang kekal, yaitu tahap yang kita panggil di hari akhirat. Waktu tak ada operasi, dia berakhir di situ. Kita kata, kita ambil berdasar pada hadis ini lah. Kita tidak ambil asal daripada tanah liat itu. Kita ambil daripada hadis ini. Daripada air mani, daripada kita panggil nutfah. Kemudian daripada alaqah, kemudian mudghah, kemudian lahir. Daripada kecil, besar, sahabat berkat beliau, remaja beliau, dewasa, kemudian jadi tua, mati. Itu perubahan yang kita nampak dalam muka atas dunia. Tujuan apa Allah buat gitu? Allah nak sebutnya pertama sekalinya bahawa manusia ini dia ada berlaku perubahan dalam hidup, hidup, mati. Jadi bila Allah sebut kata bila kamu mati, dalam istilah manusia kamu berada di alam barzakh, Allah sebut dasar pada Quran dan hadis bahawa kamu akan bangkit pula. Jadi sebenarnya, jadi manusia tidak suka lah nak terima. Sebab manusia bangkit daripada lubang kubur ini bukan bermula daripada kosong, bukan bermula daripada tidak ada. Ada dah, cuma dia mati. Dikebumikan, ditanya dalam tanah, kita kata, sahihnya. Kemudian dibangkit ke sebelah, payah tu. Karena sebelum kamu tidak ada apa-apa, tidak ada tanda apa kamu sebut. Tak ada apa sebut pun dalam Quran sebut. Dalam Quran ada ayat, dalam Quran ini ada ayat sebut manusia. Di sebelum dia lahir ni orang tak sebut, tak ada. Ketika dia berada di alam arwah, orang tak kenal manusia. Mana kita istilahkan tidak ada. Tiba-tiba ada hidup 60 tahun, 70 tahun. Jadi kalau untuk bangkit semula, Allah nak hidup semula, tidaklah payah. Sebab ketika kamu tidak ada, Allah boleh adakan kamu. Apakah akan jadi lebih payah bila sudah ada, kemudian dah hidup semula? Tentu tidak payah. Jadi salah satu hikmahnya itulah yang disebut oleh ulama dalam kitabnya. Nak ayat kepada manusia bahawa Allah SWT mampu membangkitkan manusia dalam alam lain, yang panggil alam yang terakhir. Tak ada hal yang sebab. Sebab itu dia panggil alam akhirat, alam terakhir. Tak ada. Manusia lupa akhirat ini tak ada dalam alam lain. Surga, neraka itu semua itu kiki alam akhirat lah. Itu antara tujuannya. Banyak lagi sebenarnya perkara-perkara lain, kejadian-kejadian lain yang mana Allah ciptakan dengan maksud untuk supaya manusia mudah terima konsep akhirat itu. Antara hidup, mati. Kemudian hidup pula. Misalnya pokok kayu, rumpu, rampak dan sebagainya. Kering, kemudian hijau, hidup balik, balik mati. Itu proses yang berlaku. Jadi bukan, jadi kehidupan manusia pun begitulah. Baik, hari ini sebenarnya yang ke 6. Mengajar hamba ini supaya sabar. Jadi proses kejadian manusia 9 bulan ada. 9 bulan ibu kita mengandungkan kita. Sebenarnya bukan ibu saja susah. Ayah pun susah juga, tapi tidaklah. Kita kata seberat ibu tu. Ibu ni lagi kuat sebab dia mengandung. Mengandung ni dalam rahim. Kita panggil dalam buku fitrah ni ummi. Ayah ke susah ibu. Ayah pun susah juga. Walaupun mak dia susah. Kamu kalau mula-mula Allah kadang-kadang Allah uji tu kan. Sebab kita maklum lah. No. Alah yang kuat. Sakit. Setengah tu hadirat. 3-4 orang anak dia bila dia mengandung, tapi bila mengandung kena duduk di hospital. Dalam tempoh 9 bulan tu beberapa bulan saja boleh duduk ni. Waktu 2-3 bulan lagi dia kena nak sampah dia itu memang kena duduk di hospital. Tiap-tiap kali mengandung, bukan ibu saja susah, ayah pun jadi susah juga. Kerana itu yang uji gitu. Semua tu mengajar manusia supaya sabar. Kadang-kadang bila lahir pula tu, oh sakit, kena duduk hospital, mau boleh balik, anak tak boleh hati. Kadang-kadang anak sehat, wakil anak dulu mau. Jadi susah. Tujuan aku tu supaya manusia sabar dan semua itu boleh balik. Saya jumpa dalam apa ni, beberapa bulan lepas lah, saya pergi kuliah. Ada seorang tu, dia ada,
Dia kata semula kena, dia butih, dia cuti. Kenapa? Kemudian dia jauh, dia duduk di daerah lain, terpaksa mari. Isteri dia terpaksa masuk buat di hospital kata baru, semula dia lewat. Jadi dia terpaksa apa ni, ambil cuti semula. Puh dia, beberapa kilo dia kata tu, buat apa dia? Dia jadi dia semula semakin saya ditaruh ke dalam, dia semula susah ustaz. Kita orang jauh, eh? Orang jauh. Bila duduk sekitar susah isteri dia, jadi dia merasa susah dia daripada isteri dia. Semua anak lagi banyak kali. Kalau tiga hari kena klinik, tak jauh tu. Lepas tu klinik kelam hari, klinik pagi, petang kelam hari pun. Ini ujian. Kadang-kadang setelah ini biasa saja, tapi kekurangan pun susah juga. Ini tujuannya adalah supaya manusia sahabat tu ketika mengandung, ketika lahir, macam-macam pula ujian yang berbeza-beza. Banyak pula ujian sini. Ada senang tu menjaga anak sampai 17 tahun. Saya pergi ziarah 17 tahun. Tapi ketika umur 17 tahun anak dia meninggal. Dia terpaksa berhenti kerja. Suami dia pun terpaksa berhenti kerja. Cari kerja yang sesuai boleh. Supaya tidak boleh berjauhan daripada keluarga dia. Anak dia sakit apa? Lelaki dia kena penyakit lembek. Tapi ingat dia baik dia kenal kita. Maknanya jasad dia tu lemuk. Kaki dia tu sama sangat habis. Ya, sama umur 17 tahun dia dah. Cuba hati-hati tak baik. Kita Allah tidak uji sedemikian. Jadi kadang-kadang begitu Allah buat. Kalau sempurna, sempurna di fizikal, sempurna di segi minat, dia ada masalah lain pula. Maknanya bermula daripada ketika mengandung, bila lahir, semua itu sebenarnya ada uji yang berlaku. Cuma dalam hadis secara khususnya, tempoh mengandung itu melalui beberapa proses sampai 9 bulan itu. Antara hikmah yang paling besar nak menguji kesabaran. Dan ada juga ulama sepupu dan sekadar kesabaran. Di situ sebenarnya dia melahirkan rasa sayang kepada anak. Sebab 9 bulan kan, tak sayang lagi mana. Mok pun sayang kepada anak. Ayah pun sayang kepada anak. Ayah sayang kepada bini. Ramai mana dia nak cegah. Tiba-tiba tahu bini mengandung, tak jadi nak cegah. Itu kesal lah. Allah Maha tahu manusia. Di mana hati dia, dia jadi patah. Dia jadi lemah. Ini salah satunya mengandung. Mak, isteri mengandung tak jadi nak cegah. Tak kena cerah-cerah betul-betul. Nah, tapi noyaknya banyak kis lah. Ini hikmah dia. Semua itu adalah hikmah Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua, mengingatkan manusia kepada asal usul kejadian manusia. Supaya tidak terpedaya dengan kekuatan zahir, kecantikan zahir. Dan mengetahui ianya adalah kurnia Allah yang sempurna. Ini yang paling besar. Yang ketujuh. Ini yang paling besar. Maksudnya Allah Subhanahu Wataala nak ayat kepada kita kejadian kita. Mana kita ni, kita tengok sekarang ni, manusia ni hanya tidak sama tahap yang ada yang cuti. Ada yang kuat cuti, ada yang cuti luar biasa, di kalangan cuti, dia balik cuti. Ada cuti benar tu. Mana kalau ukur di kalangan bijak pandai, dia lebih pandai daripada orang yang bijak pandai. Ada setengah tu, kaya, ada setengah tu miskin. Pelbagai watak, pelbagai keadaan manusia. Dalam keadaan kita, kena ingat. Siapa pun kita dalam keadaan mana kita, di tahap mana Allah angkat kita, kena ingat. Kamu inilah asal kejadian kamu. Inilah asal kejadian kamu. Tujuan apa tu? Supaya manusia tidak lupa diri, dia kena ingat kepada Allah. Semua ni hadis-hadis begini ada. Sebenarnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan bincang berkenaan dengan takdir secara khusus. Oleh kerana tajuk hadis ini khusus berbincangan kait dengan takdir. Jadi takdir ini sebenarnya satu perbahasa yang agak rumit sebenarnya. Banyak kalau kita tengok dalam kitab-kitab, banyak lahir wujud firqah sesat dan terkeluar daripada Islam kerana kita takdir. Kerana kita takdir, dia tak terima, dia tak payah. Jadi dia gini ada. Kita dapati dalam kitab, kalau kita baca kitab, apa punca manusia sesat dalam bab takdir. Salah satu faktor yang paling besar kerana ada sebelumnya manusia, dia nak fikir, dia nak ukur kejadian takdir ini dengan akal semata-mata. Dia tak mampu. Bila kita nak guna akal semata-mata, nak memahami takdir, nak faham pula A sampai Z nak faham. Sehingga dia gini, ada pasal ya. Bila ada persoalan, dia kena sesat. Dia letak gitu. Kalau dia tidak boleh sesat, setiap persoalan yang mari dalam minda dia, dia kira hidup dia tak sesat. Jadi bila satu persoalan kadang-kadang
40 tahun dari kita, 40 tahun pikiran saya tak bisa salah. Sudah kita berbuat takdir sebenarnya. Sebab takdir dia melibatkan pikir tentang Tuhan. Karena Tuhan yang buat takdir. Jadi kenapa Tuhan buat? Kalau buat jadi gini, orang pikirlah dia semuanya matematik. Dia nak ukur takdir. Akan itulah lama manusia sesat. Sebab tu sampai sahabat itu, takde, dia tak bincang buat takdir. Seperti yang saya sebut dalam mukadimah Bidado, seorang tabi'i tanya Sayyidina Ali, apa dia takdir? Sayyidina Ali kata, takdir jalan-jalan yang gelap gelita. Jangan kamu cuba nak lalu jalan itu. Kalau kamu lalu juga, kamu akan sesat. Bahkan Sayyidina Ali kata, tak mungkin kamu boleh tahu hakikat takdir. Hakikat takdir. Kamu akan tahu segala-galanya tentang takdir. Kenapa? Karena takdir ini termasuk dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hati-hati. Dalam bab takdir ini kita terima. Takdir dalam konteks kita terima ketentuan Tuhan. Itu takdir. Jadi kalau kita tak diterima, kita memang takdir. Dan iman. Iman pada takdir. Jadi kalau tak diterima itu, asitulah manusia dewasa. Takdir ini juga hati-hati. Dia nak mengajar manusia bahawa dalam hidup ini bukan semua perkara akan manusia boleh faham. Ia sama sekali. Daripada ia sama sekali. Semua perkara. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kita bahawa Allah tidak tuntut akal kita memahami semua perkara. Tidak itu. Itu hakikat yang kena faham. Kalau kita nak melepasi daripada kenyataan ini, wasap kita. Punuh minda kita. Itu yang kena faham. Lepas itu kalau kita tengok sahabat Nabi yang dijami masuk surga, tak bincang membuat takdir. Tidak jadi masalah takdir di kalangan sahabat. Tapi mereka semua itu dijami masuk surga. Nah, jadi penyebab masuk surga hati-hati. Jadi naik tinggi dan cakap agama ini. Bukan kerana dia memahami takdir, tahu takdir. Ia sama sekali. Dia boleh sembuh, ia sama sekali. Tidak begitu. Sebab itu ulama, letak dah asal takdir ini amrun tawqifi. Takdir ini mana kita memahami secara nas. Kita tak boleh lebih daripada nas. Kalau nas begini-gini ya. Cuma pemahaman itu. Ya, kuraian adalah kita itu kerana berdasar kepada pemahaman. Misalnya dalam kitab Ibn Qayyim tulis Shifa'ul Alih misalnya. Shifa'ul Alih itu kita lebih kuih. Sebatulah lebih kuih. Banyak mengatur kosongan di mana. Dia bincang lah dia. Kalau kita baca buku dia bincang, dia tidak lari daripada Quran yang hadir. Tak lebih daripada itu. Tak lebih daripada itu. Maka dia pun tak berani nak bincang lebih-lebih. Cuma dia orang sebut gini ada alih ni. Sebut gini ada alih. Sekadar itu sahaja. Masalah orang sesat sama ada Murji'ah, Qadariyah, Syi'ah sendiri. Kenapa? Kerana asas dia nak bincang takdir, asas di akal. Manusia kau tak boleh. Kalau kita nak bincang takdir, asas pada akal semata-mata, akan masuk. Akan masuk. Sebab itulah hadirat-hadirat. Ulama bila bincang tentang takdir, dia nak memberi kesedaran kepada manusia. Dia katakan, ni, kamu bincang tentang kehidupan kamu, kamu tidak tahu. Kenapa berlaku ini, kenapa berlaku ini. Dalam kehidupan kamu lahir, ibu kamu tidak dapat sesat masalah. Kenapa anak saya jadi ini? Persoalan itu pun tokoh-tokoh ekonomi pun tak nak bincang. Kenapa jadi ini? Bincang tentang kenuntuhan akhlak misalnya. Bincang, tak sesat. Kotoh pun tak. Jadi, takdir ini dia mengajar kita supaya kita tahu kadar kemampuan kita. Takdir ini mengajar supaya manusia berpijak di bumi nyata. Jadi kita tahu kadar kita setakat mana. Jadi dalam kehidupan kita ada kata dunia, Allah nak kita berperanan setakat mana tu, itu tujuan takdir. Biar kita faham. Kalau kita berperanan lebih daripada kemampuan yang Allah nak, akan rosak. Akan rosak. Sebab tu hati-hati lah. Takdir ini bahas lagi akhir sekali saja. Beramal dengan agama. Itu dia akan berisik. Dia akan berisik. Dibenarkan membicarakan, dibenarkan bincang berkenaan dengan takdir dengan maksud untuk mendalami agama dan menyelesaikan persoalan yang timbul. Sekadar itu sahaja, tidak lebih daripada itu. Kenapalah Allah buat kita? Dan kita macam ni. Isteri kita pun macam ni, keturunan kita pun macam mana kita ni tak macam tu. Nah, kalau orang ngajak agama, dia tak nak apa. Takdir itu kan kita terima. Sebab kita tengok ada setengah ibu apa orang kampung ayah tak ada patut tiba-tiba anak dia kemari mana kerja yang sama itu orang panggil takdir. Sebab tu Imam Fakhrul Razi kata cerdik hebat Allah pemberian Tuhan manusia tak boleh nak buat seseorang itu cerdik.
cuma dia nak angkat sikit ya kesuburan minat sekarang tu bil. Wah, aman ulama kata bil. Kalau soal itu Allah takdir, bagi dia lahir tu dalam keadaan minat dia tidak kuat lah, tidak jenis. Lupa kita kata tak mana ngaji. Nah, tidak minta, tidak jenis. Tadi nak jadi jenis. Itu tu maksudnya secara takdir. Cuma usaha nak menyuburkan minat itu kalah. Itu kalah. Tetapi mana usaha kita? Nah, daripada dia tu bodoh. Nah, kita nak akak dia cundi seperti orang cundi. Lama-lama ulama kata waktu itu secara zahirnya memang tak ada. Tetapi kadang-kadang Allah nak tunjuk kuasa ini boleh bui. Banyak kerana sedara ulama tak ada ini hati-hati lah. Ini untuk kesedaran kita. Untuk kesedaran kita. Ada ulama di Kelantan sampai 40 tahun dia mengajar dia baca kitab tadi. Mengajar semuanya lagi loh. Banyak kerana 40 tahun mengajar nak baca kitab tadi. Mubarak tak ada lagi. Sehingga dia jadi jen. Dia jen. Dia pun jadi penuh. Akhir sekali nak kerja semua. Dia jadi setelah tekan yang kuat. Saya sanggup juga. Rahman dia ibu. Dia pun jadi juga. Dia nak tunjuk tayar yang ada. Nah. Sebab tayar tak ada. Itu dia orang muka tu. Saya pun dah sekat. Nah. Oh. Tapi. Wallah malah ni cerita. Ni cerita. Saya baca lah buku tu. Sebab tu. Dia pun. Menyesal lah dengan tindakan dia. Akhir sekali waktu dia boleh terima dia tu. Dia boleh terima lah hakikat dia, dia setakat di satu. Tapi dia nak ambil kot pahala belah dia turun dengan kira ni. Cuma jadi pelik dia sebab pahala belah gitu. Wallah Allah nak kata dia, dia ambil sebab tu dia, dia hubungi naik. Lepas tu ikhtiar terakhir dia tu. Ikhtiar tu, selesai baca tu. Selesai baca. Kata ikutlah dia tu, jadi lagu mana pun. Dia berat, kita kata kan. Mana dia sedar dia tak dikit di segi, mana di segi upaya tak dikit. Lepas tu, masuk dalam kelahan. Bila tubuh sana boleh jawab. Bila dia boleh jawab, dia kata semua rata-rata dia dalam kelahan ketawa gitu. Macam mana boleh jawab gitu, pelik kan. Sekala tak ada boleh jawab, tanya saja, ada hati ya tubuh mana boleh. Kalau tak ada kuasa hati pula. Tiba-tiba itu boleh jawab, dia pun pelik. Akhir sekali perubahan yang mendadak lah dalam kelahan, saya tanya. Dia kata tahu, dia je mulai malu nak ayak hukum sebab itu pun. Ini bukan formula. Kalau buat kita tak lekat, tak lekat kain itu. Nah, ini bukan kain dia. Bukan kain, tapi nak ayaknya. Nah, begitu. Nah, sebab itu tak ada ikut itu. Dia orang tahu dah baru tak pernah sabar. Dia pun tahu tidak pernah sabar, cuma pun terbiar. Untuk terakhir nak merawat jiwa dia. Kadang-kadang, ah, jadi bahaya-bahaya lah, tunggu hati-hati lah. Di luar daripada ikhtiar manusia itu sebenarnya. Maknanya Tuhan boleh buat. Kalau curi, bodoh, kini Tuhan. Cuma kalau kita tengok dalam hadis berusaha, belajar ni, sebab aku hati-hati lah belajar ni, dah semangat. Dari mana tu sendiri nisbi ya, dia kata. Amr nisbi. Semua cantik lah. Manusia bila Allah SWT buat dia tidak cantik. Kalau dia dah sini cukup berapa peratus kan? Dia toreh sikit-sikit. Nah, patah dia dah sikit-sikit aja buat. Tu pun tidak comel, pas kaki. Muka bagi tidak comel. Tapi dia hanya sikit ada lah nampak orang tengok lain sikit. Lain pun dia sebuah kepada dia sebelum ni. Bukan dia sebuah kepada orang comel tu. Sekarang tu ya dia. Nah sebab tu kita kena ingat usaha kita. Jadi kau-kau gini hadir-hadir manusia ni. Allah dan hati manusia dia ada sifat kecewa. Dia ada sifat kecewa. Dia nak pandang, tiba-tiba tak ada di mana dia akan kecewa. Dia nak kekayaan, tiba-tiba usaha berpuluh tahun tidak jadi kaya. Jadi kekecewaan manusia itu sebenarnya ada dia terumpak dengan takdir. Sebab tu umat Islam telah peratuk, kalau kira peratuk bunuh diri lah umat Islam. Kerana kekecewaan dalam hidup dia adalah terlalu minimal. Bahkan kita tengok, kalau kita tengok statistik lah yang bunuh diri ni, negara kaya kan. Mana-mana bunuh diri ni jutaan pun. Maknanya tak perlu lagi tak cukup. Apa lagi tak cukup? Tak cukup agama kan. Makanya rohani kos aduh. Rohani kelabat walaupun zahirnya kaya. Aduh, jadi takdir sebenarnya dia dia kawal manusia supaya menerima hakikat hidup itu. Dan kita kena ingat bila kita apa ni memahami dengan sebaik
sebaik mungkin seperti mana yang disebut dalam perkara hadis takdir, manusia akan jadi maju. Manusia akan jadi maju. Bukan jadi mundur. Bila kita sebut kata manusia kalau cerdik dia tak akan, kalau bodoh dia tidak akan jadi cerdik. Kalau Allah tentukan betul, tapi mana tahu? Kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu bahawa kita tidak tahu anak kita sekarang ini kita nampak tidak cerdik itu. Kita tidak tahu dia itu tahap mana, kita tahu. Jadi antara saya tidak tahu itulah yang manusia berusaha bina minda dia, bina kehidupan dia dengan cara antara saya tidak tahu. Itulah yang panggil takdir sebenarnya. Kita tidak tahu. Kalau tahu, tak ada kalau takdir. Kalau tahu, kalau kita tahu semua bahawa kita memang rezeki kita sekarang ini, tak ada hakikat hidup kalau tak ada apa-apa. Kalau manusia boleh tahu takdir, dia gini, bila kita kata kita seolah itu boleh tahu takdir, dia tahu ilmu Tuhan. Tidak begitu kehidupan Tuhan buat. Tidak begitu. Jadi kita kena faham. Jadi kenapa dilarang membicarakan kita tentang takdir? Sahabat-sahabat marah bincang tentang takdir ini. Kenapa? Karena dia boleh menimbulkan persoalan yang lebih besar. Persoalan ini maknanya masalah yang lebih besar. Dia boleh membawa pada kekeliruan yang menyebabkan jadi rosak akhirnya. Kita tengok ada resah, misalnya kita kata-kata kita Jabriyah misalnya. Contoh kita ambil Jabriyah. Jabriyah ini salah satu konsep pemikiran yang mana dia tersesat dalam bidang dalam takdir. Jadi membuat Jabriyah dia mengarah bahawa manusia ini tak ada ikhtiar, manusia tidak ada ikhtiar. Tidak ada. Kini bincang apa takdir. Dia kata kalau kita contoh ya, kita nampak sesuatu Tuhan tahu dah. Tuhan tertunduk. Tuhan tertunduk kita cuba. Tuhan tertunduk di kita ni menikah. Tuhan tertunduk. Selalu kali ini kita sudah ada tersurat dalam surat takdir. Jadi maknanya apa hidup peranai hidup kita tak ada ikhtiar. Ada pahala puasa habis. Dia dulu sih sedek-sedek sebenarnya pemikiran itu kenapa ulama kata pemikiran itu sesat kerana dia sudah menceroboh ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah boleh kata dah kita sudah Allah takdirkan kita ni maknanya gagal dalam operasi. Kalau kita baca setiap mana kita pakai sah takkan lulus guys. Ya macam mana awak tahu awak tak lulus? Dia kata kalau kalau waktu punya ayah arah kata, saya tak ingat dulu, ingat lama tu. Punya ayah arah kata, kerana perkataan kalaulah manusia merunduk dari hidupnya. Kerana perkataan kalaulah manusia jadi runtuh tamadun manusia. Kerana perkataan kalaulah manusia jadi gagal dalam kehidupannya. Kalaulah aku tahu, kalaulah aku tahu di mana ekor kalau, pasti aku akan cari kepala kalau terlibat. Dia nak kata kepala kalau. Katakan kepala kalau lah maksudnya jadi gagal dari hidup. Jadi bila kita mempersoalkan itu hadirat, seolah-olah kita cuba nak menceroboh ilmu Allah. Malaikat pun tidak tahu ilmu Allah. Jadi kita nak andailah itu. Jadi apa yang andailah itu sebenarnya manusia yang tidak berpijak di bumi nyata. Akhir sekali dia hidup dalam keadaan imajinasi, khayalannya itu. Akhir sekali dia kata apa? Akhir sekali dia kata kita hidup, apa Tuhan kata? Sehingga dia kata kalau kita buat gini, Tuhan. Akhir sekali dia kata mana? Tuhan tidak akan zalim, Tuhan tidak akan masuk ke kita dalam neraka. Sebab apa? Sebab apa yang kita buat ini, semua sudah ketentuan Tuhan. Kalau kita mencuri, Tuhan hukum kita, Tuhan zalim. Siapa dia buat hukum yang ada? Dah kita mencuri, kerana Tuhan sudah tentu kita mencuri. Kita tak securi, bila nak buat Tuhan tentu kita curi. Nah, kata Tuhan. Jadi bila kita curi, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala hukum kita. Nah, sehingga masuk neraka. Tuhan zalim. Dan Tuhan tidak zalim. Masa itu dia jadi baik bahawa kamu saja. Dia jadi sangka baik yang berasah kepada kesilapan yang memahami takdir. Akhir sekali rasa itu. Akhir sekali dia kata kita ini bagaikan bulu burung yang halus itu. Yang terbang di angkasa. Bila ditiup angin, itulah hakikat hidup manusia. Tak ada ikhtiar tak kata dia gini. Berat juga tu paham ya. Jam-jam manusia-manusia hidup terpaksa seroboh. Jam. Tidak. Semua itu adalah punca dengan kesilapan memahami takdir itu. Sebab itu takdir ini sebenarnya kalau kita tidak faham, cuba faham dia melalui Quran hadis, dia kuasa. Salah satu rukun iman di sisi Ahlussunnah wal Jamaah takdir, tidak percaya pada takdir ini, makna wasa. Baik,
dalam bab takbir, bila kita sebut takbir ini salah satu daripada rukun iman, jadi percaya apa maksud setahun? Sebanyak mana? Dalam lingkungan mana kita kena percaya bahawa ketentuan yang baik dan buruk kita adalah daripada cukup setakat itu. Itu yang ada. Hakikat semua. Mana kita, bila kita percaya seperti itu ni, al-iman bil qadr khairi wa syarri, percaya bahawa ketentuan baik dan buruk daripada Allah, setakat itu yang sudah beriman. Waktu ya Tuhan. Lepas itu bekerja lah ikut sunnah Nabi. Apa yang Allah nak buat, apa yang Allah larang, kita jangan buat. Cukup. Setakat itu ni semua. Cuma kita bincang tu berdasar pada ayat-ayat Quran, berdasar pada hadis-hadis Nabi berbincang. Jadi untuk umum manusia Allah panggil orang selain beriman, sekarang itu. Sekarang itu. Antara ciri yang membezakan ahli sunnah dengan firqah-firqah yang lain, kerana firqah-firqah yang lain pasti mempunyai masalah dengan takdir. Dan takdir ini merupakan fasa. Fasa-fasa dalam bahasa Arab ini maknanya satu titik yang memisahkan di antara ahli sunnah dengan firqah atau kelompok-kelompok lain adalah bab takdir. Boleh dikatakan semua yang salah hadirat mesti ada masalah dengan takdir. Tapi ada yang salah peringkat cawangnya, ada yang salah peringkat antara bangsa, dia mesti ada masalah takdir. Tak ada lagi. Sebab kalau dia terima takdir seperti mana pula ilah hadir, dia tak jadi sesat. Dia tak jadi sesat. Ada setengah kelompok yang langsung tidak percaya pada takdir seperti Syiah. Syiah dia buat itu dalam rukun iman. Tak ada. Al-iman bil qadr khairi wa syarri, dia tukar. Al-iman bil imam, dia tukar. Tak ada tu dalam kitab. Ada yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sehingga manusia tidak tiada ikhtiar seperti Jabriyah. Sebab tu kan? Sebab tu kan? Tak perlu kita merencanakan apa. Tadi ada pernah mengatakan orang kita kejap. Bila orang yang nasihat dia jahat ke anak itu. Tak semaya rupai anak itu. Tunggu di timbal. Eh, dia kata. Sebab pun kata. Sebab tu kan? Duhi dalam hutan. Ada orang tanya. Ada dia cakap itu. Saya dengar dia. Kau tak duri tak? Kau nak pesi duri? Tu orang panggil duri. Kau tak panggil duri kan tumpu. Memang duri mas manusia ni jadi hong kan? Dia boleh jadi malaikat, dia boleh jadi syaitan. Manusia ni dia musuh, dia musuh malakiat boleh. Musuh syaitan ni yang boleh. Kenapa ingat hati nak semua duri? Duri ni memang dia akan tak ada lah ke mana. Mok duri pun tak ada. Pok duri pun tak ada. Anak duri pun tak ada. Tapi manusia tu sebenarnya orang yang sebut gitu hanya tidak besar. Oh, sebab gini, pakai juga pakai sebab mengajar kat lain. Bunyi khabar alim kat lain. Bila kita mengajar, kita kejut itu. Dia kata anak, selentuh kan. Tak tahulah dia jadi pemikiran ke mana, tapi kita kata, bahaya ni. Dia sebab gini, bukan masa mengajar, masa dulu mengajar gini ada. Ada orang ditanya, anak-anak, ya ke mana-anak. Orang kata anak, boleh apa suatu, ya kata. Dan Tuhan nak mahu, boleh nak sepuluh wira, kejut itu. Orang yang nak minta nasihat dia semua begitu. Kata, bagus dia terlibat. Kata Jabariah. Jabariah. Ada yang sebalik. Ada yang pula yang sepodak kita menentukan takdir kita sendiri. Pulau. Allah terlibat dengan Allah langsung. Ini pokok kadari. Pokok kadari. Kadari ini takdir kita yang menentukan bukan Tuhan. Ini pokok kadari. Ini pokok kadari. Pulau. Ada sunnah tak? Ahli sunnah boleh tengok-tengok seimbang. Ada sebab, ada Allah bui. Allah bui pada kita usaha ikhtiar tetapi terikat dengan ketentuan Tuhan. Terikat dengan Allah terlepas. Allah terlepas hulu tu Allah terlepas. Allah begitu bahasa itu. Memang Allah bui ikhtiar kita nak makan nasi, kita nak makan roti. Tetapi boleh makan itu semua tu dengan izin Allah. Ahli sunnah dia terlepas Tuhan. Dia terlepas. Memang kita buat. Cui kita buat atas rasa pilihan. Pilihan seperti yang saya sebut dalam mukadimah itu. Tapi kukuh mana semua itu. Kita boleh buat walaupun kita ada pilihan, kita ada ikhtiar, kita ada usaha boleh buat. Tetapi untuk boleh kita buat, dia terikat dengan satu hukum Allah. Ketentuan itu guys, Allah izinkan ini. Sebab itu kita bila nak buat sesuatu jadi setelah mana kita, kita kena angkat tangan berdoa dengan Tuhan. Sebab hakikat itu hebat. Waktu seimbang ahli sunnah. Lepas itu ahli hadirat, dia tak boleh berhenti setakat itu kalau kita sebut begitu. Dia kena ada pula bahawa Allah subhanahu wa ta'ala beri pahala kepada kita atas rasa usaha kita. Berjaya atau berjaya itu kita ajar. Sebab itu berjaya tidak diberi pahala dalam berjaya itu. Atau usaha kita. Kadang-kadang usaha kita dah tak berjaya disama oleh orang lain. Kita boleh pahala. Walaupun kita mati sekat jalan dalam perjuangan. Usaha kita disama oleh orang lain. Orang dapat nikmat.
umat dengan usaha kita, kita boleh pada usaha. Berjaya atau berjaya, Allah tidak soal di hari akhir. Seperti Imam Zani kata, Allah tidak akan soal kita. Mau boleh ilmu ke tidak, Allah akan soal, mau belajar ke tidak. Itu ahli sunnah. Sebab ahli sunnah ni ada, dia tidak sakit pun dari itu. Dia tidak jadi kecewa. Dia tidak jadi gundah gulana. Ini kalau kita belajar secara takdir, hati-hati-hati. Kita jadi terikat dengan Tuhan, kita terikat. Kita bergantung dengan Tuhan, kita tidak bergantung dengan Tuhan. Kita tidak bergantung dengan Tuhan. Inilah hari pagi, email sahabat. Sehingga Nabi sebut, Abu Bakar, kalau kamu membelanjakan fisabilillah, emas sebesar itu, tak ada kesama dengan sahabat, dengan saya nampakkan. Walaupun dia waktu apa, email itu tinggi sangat. Inilah yang memberi kesan kepada amalan. Percaya segala sesuatu yang berlaku ini dalam konteks takdir ahli sunnah wal jamaah. Percaya segala sesuatu yang berlaku dalam alam ini, sama ada baik, buruk, mudarat, manfaat, termasuk perbuatan hamba seperti iman, kufur, taat, berhak dan lain-lain, semua itu berdasar kepada ketentuan, kehendak dan ciptaan Allah SWT. Hakikatnya, kita terima ini secara akidah lah. Secara akidah, segala ketentuan ini telah ditentukan oleh Allah sebelum kejadian segala makhluk. Ini secara akidah. Secara akidah, segala amalan maksiat menjadi sebab celaka atau bahagia kesudahan hidup. Ini dia panggil hukum sebab musabab, hukum realiti. Manusia tidak mengetahui takdirnya, tetapi diberikan ikhtiar, pilihan di dalam melakukan segala amalan dan dipermudahkan mengikut sebagaimana yang ditentukan oleh Allah pada kul kullun ya'malu ala syakilati. Jadi kita kena cari lah. Situ tak ada ilmu besar. Mana anak kita ni cenderung ke neko, ke cenderung ke ilmu, ke cenderung ke logika. Hatu tu ibu apa? Hatu kita kena tahu. Sebab kecenderungan bakat manusia tu kita tidak tahu. Tapi Allah tahu dah. Pada kami kita, sebab tu dalam akidah ahli sunnah, dia ada bahagian takdir. Mana bila soleh itu jumpa lorun dia, kalau bahasa jumpa lorun dia, jumpa syakilah dia, maka dia akan maju dalam bidang itu. Tapi kena cari usaha lah tu. Kira-kira dari hakikat kau Tuhan tu mesti berusaha untuk matlamat kebahagiaan dia kena. Usaha tu wajib. Allah fardukan kita berusaha. Berjaya tak berjaya itu bukan tanggungjawab kita. Kita berusaha. Kepelbagaian takdir kepada manusia berlainan dengan malaikat menunjukkan kepelbagaian cipta, kekuasaan Allah dan semuanya punya hikmah tersebut. Jadi takdir, Allah takdir mana ketentuan Tuhan yang Allah buat pada manusia, dia tidak sama ketentuan Tuhan yang Allah buat pada malaikat. Tak sama. Allah tentukan kejadian, Allah takdir. Maksud Allah takdir ke malaikat begini, tak sama dengan kita. Allah takdir ke manusia begini, dia tidak sama. Jadi waktu kita tak ada degi lah. Tak ada degi, tak sama. Takdir terhadap manusia bersesuaian dengan persediaan yang diberikan kepada seseorang. Hanya pun kita tidak tahu. Tetapi hukum mana ahli sunnah berdasar kepada kul-kulun ya'malu ala syakirat. Setiap orang itu berjaya atau berjaya, dia bersesuaian dengan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi kita nak menyuburkan potensi, nak cari kita ni sesuai dalam bidang kepada dia. Waktu terhadap kadang-kadang kita tak mampu, kita perlu pertolongan orang yang lebih berpengalaman. Itulah hukuman hakikat hidup. Sebenarnya cari waktu yang sebenarnya hidup. Cari waktu yang nego sampai PhD terlibat dalam pengajian berkaitan dengan perniaga. Tiba-tiba habis ngaji PhD tu lah. Jadi ustaz. Saya jumpa. Dia habis sama perkat doktor dia lagi. Dah, dia bukan bidang agama. Lepas tu habis tu bila nak kerja tu dia jadi masalah jiwa dia tak lagu ni. Habis sekali dia mengajar agama beberapa tahun. Lepas tu jadi ustaz kan. Jadi orang dia sapa perkat PhD dia mengajar dalam bidang lagi tinggal tu. Jadi macam-macam pelik manusia ni. Pelik manusia ni. Kita tak tahu lah mana hakikat dia sebenarnya. Yang penting dia usaha. Berbahagia takdir. Ini kita bincang sebelah ni. Ada takdir terbahagi pada waktu. Orang ni mana yang berbincang. Takdir terbahagi pada waktu. Ada juga berjadi takdir yang Allah ubah. Ada juga ketidak. Jadi kita tengok dalam penilaian ahli sunnah wal jamaah berdasar pada kenyataan Quran yang jahat takdir manusia ni ada dua. Ada takdir yang dikatakan mubram, ada takdir yang dikatakan mu'allam. Takdir mubram ni maknanya takdir yang Allah tidak akan ubah.
Selagi ada takdir yang Allah atau ubah, atas kehendaknya, atas kuasa dia. Jadi ubah dia ubah, waktu dia panggil mu'allim. Allah kaitkan dengan amalan-amalan tertentu. Waktu kita bincang khusus, banyak juga hadiah. Dia rasanya kita ada sama semula pekerjaan ini secara ringkas. Kalau hadirat nak aku akan baca Syifa'ul 'Adil fi hal mas'alah takdir. Ibnu Qayyim akan baca. Semua saya tak pastilah kita itu ada ke tidak dalam terjemah ada dalam bahasa Melayu. Cuma dalam bahasa Arab kan, ini antara kita yang terbaik dalam membicarakan kita takdir. Itulah hadirat insyaallah kita ke sama khusus untuk menghadapkan takdir itu terbagi kepada beberapa dua bahagian. Ahli sunnah wal jamaah yaitu mubran dan muallaq. Insyaallah kita sambung dengan harapan. Aku lupa di hadza wa astaghfirullah wa asbihi wa sallam.